emas perhiasan. Sama ada dikenakan zakat atau tidak. Dalam hadis ini, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW bersama anaknya yang memakai dua gelang emas. Lalu Nabi mengatakan, adakah kamu menunaikan zakatnya? Jadi perhatikan, gelang itu daripada emas dan dipakai. Dipakai untuk apa? Perhiasan. Ini yang dikatakan emas perhiasan. Dan Nabi tanya, adakah kamu telah membayar zakatnya? Dia menjawab, belum. Maka Nabi mengatakan, adakah kamu suka jika di hari kiamat nanti Allah memakaikan kamu gelang daripada api? Sekarang kamu pakai gelang daripada emas. Suka tak kalau di akhirat nanti Allah pakaikan gelang daripada api? Maka perempuan itu langsung mencampakkan dua gelangnya itu. Yani dia terus faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tindakan dia spontan melemparkan gelang emas yang dipakai itu, nak menunjukkan sikap takwa dan warak para sahabat. Cumanya seperti yang kita telah sebutkan tadi, adanya perselisihan dalam kalangan para ulama mengenai emas perhiasan, sama ada emas perhiasan ada zakat atau tidak. Pertamanya, para ulama sepakat bahawa emas dan perak ada zakat. Tidak kira sama ada emas perak itu dalam bentuk mata wang sebagaimana dinar dan dirham, atau dalam bentuk yang telah dibentukkan. Kadang-kadang emas ni boleh dibentukkan. Selagi mana bukan perhiasan. Maksudnya, jika bukan perhiasan, ulama sepakat bahawa ada zakat. Jika bukan untuk perhiasan. Perhiasan yang ni yang dipakai. Bukan yang diletak di dinding, yang dijadikan bentuk-bentuk dan sebagainya. Tak. Yang dipakai. Selain daripada perhiasan, ulama sepakat ada zakatnya, emas dan perak. Jika digunakan sebagai barang kemas, maka di situ ada perselisihan dalam kalangan para ulama. Maka pendapat yang pertama, mazhab Abu Hanifah, mengatakan barangan kemas, emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan ada zakat. Sedangkan jumhur para ulama berpandangan bahawa barang kemas, emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan tidak ada zakat. Jadi majoriti para ulama mengatakan tidak ada zakat dalam barang kemas. Mereka yang mengatakan ada zakat, itu pendapat yang pertama tadi, pendapat Abu Hanifah mazhab Hanafi, mereka berhujah dengan surah At-Taubah ayat 34 di mana Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ancaman yang Allah sebutkan ke atas mereka yang menyimpan emas dan perak tanpa mereka belanjakan bahagiannya ke jalan Allah. Ini ancaman atas mereka yang simpan emas dan perak tanpa dikeluarkan bahagian zakatnya. Juga dalam hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safaiha minan nar fa uhmi 'alayha fi nar jahannam fa yukwa biha jabinuhu wa dhahruhu. Tiada mana-mana pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya, yakni tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan didatangkan untuknya lapisan-lapisan api, lalu dia ditekapkan dengannya, dengan lapisan-lapisan daripada api itu. Ditekapkan dahi dan belakangnya dengan lapisan kepingan api itu. Yang ini ancaman ke atas mereka yang tidak menunaikan zakat emas dan perak yang dimiliki itu. Maka jika diperhatikan nas ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita sebutkan, juga termasuklah hadis yang sedang kita bahaskan, keumuman wajibnya mengeluarkan zakat dalam emas dan perak, termasuklah yang digunakan sebagai barang kemas. Adapun pandangan majoriti para ulama, apa dalil mereka? Tuan-tuan boleh lihat, tengok hadis di mana Nabi SAW mengatakan tidak wajib zakat atas seorang Muslim pada hambanya dan tidak pula pada kudanya. Dan ternyata bahawa hadis ni antara lain digunakan sebagai dalil. Di mana dalam perbahasan mengenai hadis ni, kita telah jelaskan bahawa tidak ada zakat pada hamba atau kuda. Saya nak tanya, ini soalan kefahaman lah. Mungkin ada yang tertanya, apa kaitan hadis Nabi kata tidak ada zakat pada hamba dan kuda dengan emas dan perak yang digunakan sebagai barang kemas? Majoriti ulama yang mengatakan tidak ada zakat pada barang kemas, mereka menggunakan kaedah apa? Qiyas. Menyamakan antara hukum asal dengan hukum sampingan yang dilihat ada kaitan. Kita dah bahaskan sebelum ni bahawa apa sahaja barangan yang digunakan untuk peribadi, yang digunakan untuk kegunaan harian seperti mana hamba abdi dan juga kudu tunggangan, demikian juga segala apa macam perabot yang ada kat rumah kita, barang perkakas, pinggan mangkuk dan sebagainya, barangan elektrik yang kita ada kat rumah, semua tu tidak ada zakat. Maka majoriti para ulama mengambil pendekatan mengkiaskan hamba dan kuda tunggangan ni dengan emas dan perak yang digunakan sebagai barang kemas. Barang kemas emas dan perak dalam bentuk apa tuan-tuan? Gelang, rantai, subang, anting-anting, gelang kaki, cincin. Maka ini disebut sebagai barang kemas. Jadi majoriti ulama mereka menggunakan pendekatan kias kerana mereka melihat bahawa barang kemas ialah barang yang digunakan untuk kegunaan peribadi, kegunaan harian, dan dia bukanlah barangan yang diniagakan atau yang tumbuh bertambah. Justru mereka melihat dari sudut jika barang kemas yang digunakan untuk peribadi jika dikenakan zakat, maka hasilnya setiap tahun akan berkurang dan berkurang. Maka mereka lihat dari sudut itu seperti tidak adil kepada pengguna
guna barang kemas tersebut. Ada hadis, ada riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fil huli zakat, tidak ada zakat pada barang kemas. Cumanya hadis ini dhaifkan oleh para ulama hadis termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Pendek kata tuan-tuan, dalam perbahasan mengenai zakat barang kemas, emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan kegunaan peribadi, ada dua pendapat. Pendapat yang tetap mewajibkan zakat seperti mana emas dan perak secara amnya berbanding majoriti para ulama yang mengatakan tidak ada zakat. Mereka menggunakan kaedah apa? Qiyas. Jadi antara dua pendekatan ini tuan-tuan, yang mana yang dilihat rajih yang lebih kuat? Kalau dilihat antara para ulama contemporary, misalnya Syekh Ibn Uthaymeen, kalau tak silap dia kata tidak ada zakat. Beliau sependapat dengan majoriti para ulama lah. Berbanding dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahkan ada zakat berdasarkan hadis-hadis dalil-dalil yang telah kita ketengahkan tadi.